Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mobitar. Oke, kali ini kita akan bongkar motor Supra X injeksi ya, 125. Ini suaranya kasar. Coba kita hidupkan dulu ya. Ini suaranya seperti ini. Kayak mesin jahit suaranya. Oke, jadi ini perkiraan adalah rantai keteng atau kampratnya. Ini akan kita bongkar dulu ya. Jadi yang pertama kita tap kolinya. Oke, kita tap olinya ya. Setelah kita tap olinya, kita buka baknya ini ya. Bak magnet. Oke. Ini ada bosnya, jangan sampai jatuh. Kalau itu kita buka yang di sini. Nah, ini kita buka. Lalu ini kita topkan dulu ya. Oke, jadi tanda top untuk titik di sini. Nah, ini titiknya lurus dengan ini. Sini. Oke, sekarang kita lepas untuk bautnya ini dulu. Ini baut 12-an. Lalu di sini kita tahan. Nah. Ini kita buka ya.
Oke, ini sudah kendor. Sekarang gantian yang di sini. Oke, ya di sini kita pakai impact aja. Sekarang kita lepas magnet ya, pakai tracker. Ini untuk trackernya kasar ya, jadi tidak sama dengan grand. Ini nomornya nomor 03 ya. Oke, sudah lepas ya magnetnya. Oke, jadi ini kita lepas semua ya. Oke, timing depan. Ini untuk rollnya, yang bagian tengah. Jadi ini selain rantai kampratnya yang agak molor, jadi di sini ini ada sulingan. Nah, ini karetnya ini hilang. Jadi ini dia bocor, akhirnya suaranya kasar sekali. Ini harusnya ada karetnya ini.
Nah, ini rawannya juga habis. Ini rantai kamratnya. Oke, ini kita lepas dulu ya untuk sulingannya. Nah, jadi ini sulingannya. Ini karetnya dia sudah patah ya. Jadi ini harus kita ganti. Ini untuk pelorannya juga sudah jebol. Ini jadi harus kita ganti komplit ini ya. Oke, ini rantai kamratnya yang baru ya. Kodenya ini KZ. Ini kodenya KZZ, panjangnya 88. Oke, sekarang kita ukur ya. Ini yang baru, ini yang lama. Kita ukur panjangnya. Nah, jadi yang lama sudah molor ya, lebih panjang sedikit. Jadi ini harus kita ganti rantai kamprat rollnya ini sama ini sulingan. Oke, ini kita pasang rantai kampratnya ya. Ini rollnya yang baru. Ini sulingannya yang lama ya, patah, dan ininya keluar pelorannya. Ini kita ganti yang baru. Ini kita topkan dulu, ini spring-nya menghadap ke depan ya. Ini kita pasang gearnya, timing. Hmm.
kepepet di dekat lesot yang terkemas. Kira ke lesot. Oke, ini sudah top ya. Ini menghadap ke depan, lalu di sini lurus ini tanda. Sekarang kita pasang sulingannya. Bautnya yang depan. Kita pasang kembali magnetnya ya. Oke, ini kita kencangkan dulu ya pautnya. Oke, sekarang tinggal kita baut. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita coba hidupkan.